Anda kembali bersama kami dalam News Screen. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR meminta semua pihak untuk tetap berpandangan positif dan mempercayakan kepada DPR untuk mengawal RUU Omnibus Law. DPR memastikan akan memperjuangkan kepentingan buruh dan pengusaha agar RUU Omnibus Law bisa diterima semua pihak. Dewan Perwakilan Rakyat meminta semua pihak untuk tetap berpandangan positif dan mempercayakan kepada DPR untuk mengawal RUU Omnibus Law. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo memastikan Komisi 9 sudah mendengar keinginan dari pihak buruh maupun pengusaha terkait poin-poin yang menjadi permasalahan pengusaha dan buruh. 6 poin Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja yang ditolak Asosiasi Buruh dan terus dikawal oleh Komisi 9 yakni isi draft RUU yang menghilangkan upah minimum, mengurangi nilai pesangon, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan tenaga kerja alih daya bebas tanpa batas, dan buruh kontrak diperluas. Selain itu, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi TKA Unskilled Workers, jaminan sosial terancam hilang, serta menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Rahmat memastikan kepentingan kedua pihak akan diperjuangkan oleh DPR agar RUU Omnibus Law bisa diterima semua pihak. Saya percaya kok selama undang-undang ini dibuat oleh pemerintah dengan DPR, haknya 50% pemerintah, 50% DPR, kalau toh kemudian pemerintah, tanda petik ya, mengotot untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh para buruh, tetapi kan masih ada parlemen dalam menjaga. Jadi saya kira masih dinamis lah. Tetapi saya pada prinsipnya mengajak kepada semua pihak berpikir positif bahwa tentu pemerintah memasukkan undang-undang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Kenapa meningkatkan kesejahteraan? Kan mereka akan membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi. Kalau tidak ada investasi, pertumbuhan ekonomi lambat, gimana kita akan membuka lapangan kerja? Seperti diketahui, pemerintah berencana akan mengirimkan draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Draft Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja rencananya akan diserahkan pada Senin pekan depan dan RUU Omnibus Law Perpajakan akan diserahkan Jumat sore ini. Jakarta, Rizka Ayu, Maria Oba, IDX Channel.